dalam kegiatan rutan akan menjadi pengawasan yang sangat ketat nantinya untuk menghindari pungli. Ya, untuk ininya sendiri apakah ini kan kasus serius gitu ya Bang, KPK juga belakangan ada macam-macam soal pengkhianatan juga, ini apakah akan Komisi 3 gelar rapat gitu dengan KPK untuk membahas hal isu terkini segala. Mungkin kita akan manggil KPK setelah masa sidang nanti, karena kita akan melaksanakan reses tanggal 4 Juli, setelahnya mungkin Agustus baru kita akan panggil KPK terkait dengan problematika yang terjadi di belakangan ini. Terus, okay. Politik. Bisa penegasan kembali terkait dirjen imigrasi yang terlibat dengan KPK, masukin di Makassar. Oknum, ya, oknum di dirjen imigrasi tadi ya saya sudah sampaikan. Mesti dilihat lebih detail tentang terkait perintah presiden perkara TPPU, karena jangan sampai menjadi full paket yang tidak terlibat hanya diikut sertakan dalam proses. Dan oknum imigrasi kan ini banyak, perlakuan situasional ini tuh rasanya sudah lama, jadi bukan hal baru, tapi ini harus ditindak lanjuti oleh penegakan hukum sampai ke mafianya. Karena ini pasti ada pemain dilakukan. Jadi jangan full paket. Waktu rapat dengan Jam Hidung saya sampaikan juga agar dipisahkan orang-orang yang tidak terlibat dalam terkait TPP. Karena ntar kasihan orang yang tadinya nggak pernah tahu apa-apa tapi dilibatkan menjadi full paket sama mereka, orang yang perkara mereka-mereka yang terpidana. Bang, soal Kapolri ini kan nanti mau pensiun. Nah, Komisi 3 udah dengar pengesahan calonnya kan, semua calon bintang 3 yang ada. Ya nama-namanya paling ini yang paling pokoknya yang terbaik. Yang terbaik. Soal politik kita jadi dia kan Deddy Indra ini kan ngomong kalau Pak Anies bakal jadi tersangka, itu gimana dari ya kan itu dari kemarin kan. Deddy Indrayana kan selalu bersuara terkait dengan mungkin dapat informasi yang tidak tepat. Tapi apapun itu semua kan berjalan. Proses penegakan hukum dilakukan oleh KPK yang terkait dengan formula E misalnya kan berjalan terus. Nah, kita tunggu prosesnya selanjutnya bagaimana. Tapi kalau Deni Indrayana ngomong kan biasa kan ngomong-ngomong aja dia. Ya namanya mungkin dapat informasi ya belum tentu benar, belum tentu salah juga. Berarti enggak ada hubungannya sama yang penegakan hukum. Enggak ada. Kan kalau kemarin kan prediksinya itu kan sama, apakah nanti juga berapa? Ya kan prediksi isu kan pasti orang menyangka ini penjagalan oleh kelompok misalnya kekuasaan, gak suka dengan Pak Anies misalnya ya. Itu kan isu, belum tentu juga benar. Tapi ya namanya upaya politik kan selalu dinamis, tidak selalu muluk, arahnya selalu benar, tidak. Dinamis sekali lah. Ini kita lihat nanti, 2 bulan terakhir misalnya langkah-langkah partai politik mengambil sikap misalnya menentukan dalam situasional, saya yakin yang terbaik nanti. Yes. Nama cawapres Anies? Belum.